Kita bersolek, diambil, ya kan? Karena siap-siap mau jalan. Kita mau berangkat ke Solo. Acara untuk besok pagi, ya. Saksikan ya, di Indonesia dalam acara panggung gembira. Biasa jam 7 pagi sampai jam 10 kurang lebih. Di Karanganyar, lapangan Karanganyar Solo. Selamat menyaksikan. Dan juga jangan lupa doain Bumi Elvi. Lihat lagi kurang. Suaranya ini lagi batuk-batuk flu. Mudah-mudahan tetap untuk kamu semua, spirit dan semangat. Dah, aku ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Dibungkus ya tripodnya. Penerbangan sipil, kami sampaikan bahwa merokok dilarang selama Anda berada di dalam pesawat.
Sama kita. Aduh. Minta maaf ya, untuk ada minyak wangi dalam sini. Jangan-jangan kita. Oh, kita pergi kan. Enggak tahu ya? Enggak tahu ya, sebelahnya Abi. Sebelah siapa? Abi. Selamat datang di Solo ya. Ya Allah. Kita insyaallah mudah-mudahan semua di Pacolo. Boyolali. Oh, Boyolali. Yeah. Oh, Boyolali. Boyolali dah. Iya, katanya Boyolali. Oh, Boyolali. Solo itu kabupatennya Boyolali. Udah, Solo itu ibu katanya Boyolali. Solo itu balai kota Solo. Wali kota Solo. Ya, kalau Boyolali bupati. Bupati. Oh, mana tuh? Kalau Solo itu bupati. Anu wali kota. Wali kota. Ya. Oh ini. Jangan Cokali. Salah, Solo jadi, itu wali kota. Bandara di Sumarno itu letaknya di Boyolali. Oh, kabupaten. Sumarno, Kabupaten Boyolali. Ya. Di luar Solo ya? Iya. Kalau Karanganyar itu bukannya ada makamnya Pak Harto ya Pak? Ada. Iya kan? Ada. Itu di Mengadeg. Deket nggak Pak? Dari ya mana? Kalau dari alun-alun dekat. Oh, dekat ke makamnya Pak Harto. Ya, dan paling setengah jam. Gunung ya, Pak ya? Iya, naik gunung. Oh, naik ke puncak gunung. Iya. Pak yang bangun ini Pak Jokowi ya, Pak. Ya, ini hebat, bukan anu bukan Pak Jokowi ya. Ini. Tukang. Oh, tukang. Pak Jokowi cuma merintah kok. Oh, iya. Pak Jokowi itu hebat loh, Pak, ngelamun di kota Solo loh. Loh, orang Solo, kelahiran Solo. Makane video api ya. Pak Jokowi itu kelahirannya justru malah karena Karanganyar. Iya. Restorannya atau dia mungkin dapat dari IG atau dari apa kalendanya di kurang lebih 500 meter dari bandara. SFA itu salah. Oh, ke sana mah. Yeah. Dekat alun-alun katanya Pak. Oh, kalau anu itu yang SFA di Karanganyar. Iku apa? Adi Sumar. Restoran Steak and Resto gitu. Oh, SFA Steak. Endorse. Bukan endorse. Nanyain fondinya tiba-tiba. Kan semalam belanja ya kan nih. Pak enggak bawa tas, tapi bawanya dompet. Mm-hmm. Pergi ke apotek terus ke Alfa. Terus lupa naronya di mana. Terus Umi nyari di mana tadi? Oh, ngumpak gue. Cari sampai segala macam. Tapi ala kulihat gara-gara dompetnya ini ya, krem Hermi aku ketemu. Alhamdulillah. Jadi ada sampah-sampah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Itu padahal tuh krem gak susah-susah, cuman aja yang matanya nyari suai. Ada juga di depan mata yang. Ada hal. Emang bawaannya. Tapi itu tas, ini tas. Tadi udah dicari-cari Mi, nggak ada. Tapi terus, pas waktu kita mau berangkat, kenapa tiba-tiba ada itu? Jangan terlalu bilang gue lagi tiba-tiba mau berangkat gue yang naro. Ya nggak tahu, tiba-tiba nggak ada. Nggak taunya Kak Rahel beli kopi 4 dari warung, sampai kamar tinggal 3. Katanya Kak Rahel, jangan kan Mbak Dede yang dompet saya aja kopi saya hilang 1, katanya gitu. Masa indigenta. Lah saya udah bilang gitu di Kak, jatuh kali karena enggak orang tadi berenceng katanya 4. Oh, pas sampai kamar tinggal 3. Ada yang mau. Asar-asar dia pengen kopi biar enggak ngantuk. Itu dompet juga bercanda. Umi berarti tanggal 20 Agustus. Melit. Wali kotanya? Kalau wali kota Solo sekarang itu Bapak Rudi. Boleh ditanya? Gak kalau itu kurang tahu. Ngapain di? Itu jualan. Jolo madu. Itu jualan. Jolo madu. Tulisannya masih zaman dulu ya, Cok ya. Itu TJ. Ya, makanya Colo. Tempo ini masih tulisan tempo dulu. Madue. Kalau nanti kan malam itu mau jalan-jalan ke Solo banyak juga dekat. Kalau ke makam Pak Harto ya kalau malam mungkin udah tutup.
Umi mau ziarah Mi, makam Pak Harto Mi. Kirim salam aja. Enak zaman Pak Harto toh. Ya Bung Karno sih kita masih kecil. Zaman Pak Harto. Udah sampai nih Pak. Ini hotelnya sini. Mungkin ada yang check in dulu. Main trompet. Check in ya. Sini aja nih. Itu cantik bangunan tua. Iya nih buat syuting kalau video itu candi tumbuhan si antuk kiri. Tuhan. Terumis itu aja tuh foto. Kita habis inian gitu syuting yuk. Iya nyanyi dulu maghrib. Pakai handphone aja suaranya. Ya. Jatuh cinta. Eh sebelahan lagi Mitu. Wah iya benar. 120. 120 mana? Alhamdulillah kita sudah datang. Sudah sampai di hotel, apa hotelnya ya? Ramada. Apa? Ramada. Ramada. Iya mas. Ramada. Ramada Hotel ya? Ramada. Ramada Hotel. Rencananya abis ini mau ngapain lagi? Hah? Abis ini apa? Abis ini kita mau gladi resik habis maghrib. Tapi mau lihat-lihat juga nih, kelihatannya sih hotelnya hiasan mimpi. Kayak antik-antik juga gitu loh. Cuman maksudnya spesial lain kali ya. Gak apa-apa deh. Pokoknya keren. Alhamdulillah ya Rob. Cuaca tadi lancar, cuma ada sedikit goyang-goyang manja, tapi aku sih emang bawaannya kok di pesawat doa, baca Quran, jadi udah berasa deh tahu-tahu udah piung turun, nggak sempet makan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jumpa nanti Gladi Resik di alun-alun Karanganyar. Doaku. Ini suara lihat belum prima banget nih. Sakit soalnya flu berat, batuk malam tak bisa tidur. Ai tak bisa tidur kena batuk terus. Pusinglah kepala ai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini kamar kita untuk Bobo. Dekam, ada microwave-nya loh buat mushroom. Masak-masak mau dipanasin. Cuy. Aduh, ini asiknya. Kalau kita mau jalan di kesana. Emang kita paling suka deh sama gambar-gambar lukisan. Buka kali ya, Niko. Ada kalau memang di mana? Terus samping. Oh, kolam renangnya tak bagus. Oh, ini candi nih Han. Candi di Solo ya? Gambaran. Oh.
Ini kamu mandi. Kamu mandinya. Yang jelas syukur alhamdulillah lah. Udah hotel. Sampai kita. Kemana ini sih asik banget. Waduh. Ini sih bisa berdua-berduaan. Iya. Ya, tempat tidurnya. Di sini semua juga masih asik nih. Hah? Iya. Masak air. Kebiasaan di rumah ya. Cocokin dulu lah, ini takutnya berdebu. Ininya nggak masuk Dede, ininya. Kalau tidak aku udah pakai dari tadi. Aduh, kenapa sih kalau dikasih tau orang nggak menguntik? Nih, nih, tisu. Tisu, oke. Okay. Mana dia tas? Yuk, kunci mana okay. Kunci? Sekarang kita mau kemana, Mi? Assalamualaikum. Nah, sekarang kita mau ke alun-alun Ciar, ya, untuk besok pagi. Oke, siap berangkat, semangat, doaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berangkat. Oke, supir sudah menunggu. Yuk. Assalamualaikum. Ciao. Gua enggak, maksudnya aku enggak tiduran. Oh. Aku duduk aja. Oke, kita menuju ke venue itu dia. Yes. Ini kita breakfast di mana nih? Itu mana? Ini. Kau lihat tuh. Itu pagar itu nih. Semuanya ya candi. Terus kata. Tuh, orang Indonesia-nya ada. Orang Indonesia-nya di depan-depan sini. Ya, nah, ngapain, Pak? Oh, apa? Gak apa-apa. Oh, apa? Laporan, tak? Anak kelas bener bilang. Ini solo, tak, Pak? Ini masih Kabupaten Karanganyar. Mbak Susi.
Sama di luar tempat penonton. Oh gitu, terus nah, masih di situ? Belum. Nah. Jadi begitu lagu ini, lagu ini maju ke depan. Ada penari? Iya itu anak-anak itu. Anak-anaknya cuma di samping kanan kiri aja. Sebenarnya agak-agak khawatir karena kan lagunya lagu dewasa nih. Cuma kita coba aja. Lagu juga itu juga anak-anak gitu maksudnya. Oh gitu. Terus sama yang dia di taruh ruang sama di bawah, itu tetap nemenin Omi sampai habis lagu. Yang di luar langsung bikin barikade buat maksudnya bupati sama wakil bupati. Oh gitu. Tapi pada waktu bupati naik, Umi udah silap. Oh gitu. Ya, itu nggak apa-apa. Kita nggak dipertemukan. Kalau Umi bersedia nggak apa-apa. Ya dong. Siap Umi, siap.
Nyatu sama tarian angsa. Enggak enak dong. Oh, enak ya. Oke, boleh. Yang racun kan itu. Mau juga nih. Oke, kita gula-gula ya, Umi ya. Standby. Sebentar lu. Satu kali jalan kan itu? Iya, iya. Oke. Yeah.
Satu jalan kali ya Bunda, Umi. I don't know, aku sih ikut aja. Satu. Ya, langsung Umi ya. Berapa ya? Burung nuri. Gula. Jadi dua aja. Lain. Gula.
Ben, itu tadi baru dua, Ben. Oh, dua aja. Boleh tawar sama temen. Thank you.
Oke, Mas. Yo.
bawa-bawa iya sewaan atau teman? Sewaan bayar, oh ya Allah rahatnya 20.000. Oh ada aja idenya. Nikmat nih? Ya, kita harus syukurin aja apa adanya. Pas lagi begini ya begini. Pas lagi yang wah kayak gimana gitu dengan apa piring-piring anti, mangkok-mangkok anti, oke. Okay. Dengan begini soalnya dapat nasi dus dari Indonesia. Terus sekalian kita lapar. Nah, bau sambal. Lagi pengen mie ya. Lagi pengen pop mie panas-panas seger-seger. Karena dari pagi ayah belum makan. Baru jam berapa nih kita nak bisa makan. Katanya sudah cobain pakai nasi dikit. Coba aja. Malu. Alhamdulillah aja ya, mensyukuri. Alhamdulillah mensyukuri apa yang ada. Daripada hungry. Mau dolong lagi males kita ya kan. Mau ke restoran-restoran ya, males sudah deh ya Allah. Karena besok persiapannya subuh jam 5:30 kita sudah harus start berangkat. Gitu. Halo. Selamat malam. Halo. Dari masak. Dung gini loh. Oh, gitu ya. Duh, enak banget, sejuk banget. Berapa dulu Pak? Saya turun di sini Pak. Kan belum berangkat. Saya turun di sini. Belum bisa lah. Bapak duluan aja. Oh, siap. Ya. Tol aja ya? Iya, tol Pak. Ya, cepat. Emang lewat tol cepat bukan meter? Enggak, cepat. Kalau jam segini lewat sini nanti macet. Macet ya. Yang masukin aja sang sopir tol. Mau masuk tol itu kanan jalan. Rumah Pak Jokowi aslinya di sini. Aslinya sana. Aslinya Karanganyar. Oh Karanganyar. Ya, kalau rumah yang sekarang? Sini tempatnya ibu ini. Ibunya. Iya. Anu enggak. Istrinya. Oh istrinya. Karena terlalu tinggi jadi di kebawahnya. Cuman maksudnya itu buat. Emang sengaja maju gimana? Jangan berupa. Rumahnya Pak Jokowi itu, ini kampungnya Pak Jokowi itu. Istrinya apa Pak Jokowi? Rumahnya di situ saat ini. Oh rumahnya di situ ya? Kalau pulang di Solo di situ, daerah itu. Kalau kelahiran Pak Jokowi nanti masuk ini, kita di atasnya lewat jalur. Kalau yang ya dekat tol. Tol Gengplak. Oke, ini. Jadi Mas. Cek panas. Berarti udah siap? Insyaallah mudah-mudahan siap. Duh, jam 4 subuh langsung. Kita tancap-tancap. Alhamdulillah. Dan OR jam berapa, Bi? Jam 7. Sampai dengan jam 10. Kadang-kadang lebih-lebih deh. 15 menit. Berapa lagu rencana ini? 3 lagu. Masuk di lagu yang berapa? Ada matinya biasa, gula-gula, and rindu, pengobat rindu. Kita buat sama Putri. Selamat menyaksikan, insyaallah. Ya Allah, doain ini. Ya.
berangkat di sini masih dengan batuk flu serang. Mudah-mudahan berkat doa supaya cukup. Jalan terus Mi ya. Jalan terus semangat. Oh iya.
Habis manisnya hidupan rasa pahitnya takkan diingat lagi. Gula 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 gula.
Ini udah ada ikan duyung laki. Udah antar gerakan. Oh, tahu, tahu. Dari bupati. Tararahu, tararahu. Let's see.
Permisi. Jono. Oke, siap. Pak Jono. Hai, Pak. Eh, Mas. Oke.
Cilok. Ya, alhamdulillah selesai juga. Alhamdulillah. Bagaimana timnya? Selesai? Ikan duyung laki aman? Sekarang masih kering. Panasnya alhamdulillah menyengat. Alhamdulillah ya. Sungguh ini aduh gimana hitam-hitam deh ya. Yang penting hilang hitamnya tetap manisnya. Tidurnya gimana ikan duyung, puas? Sepoi-sepoi anginnya. Hazanya enak, haza. Mahaza. Haza koboi. Oke, kita kemana lagi nih, Mi? Ke hotel. Ke hotel dulu. Habis hotel kita ada lagi syuting. Kita sebentar. Ke hotel terus? Sudah, menuju airport. Menuju airport. Jadi acara kuliner nggak jadi? Jadi, abis syuting. Abis syuting. Abis syuting. Syuting satu lagu aja ya? Iya, satu dua gimana ya? Dapet satu dua, satu dua. Kijang satu, kijang dua. Kijang tiga, dikejar-kejar macan. Oke. Nggak usah banyak. Yang mesenin coba siapa yang mesen? Ini. Mas ini yang mesenin. Mas ini buat Mi Elvi. Iya. Ya kan? Tau-taunya dibanyakin susunya. Bagus enggak sama sapi-sapinya? Aduh. Kita butuh perintil-perintilnya padahal. Keren-keren. Di betek namanya, Mi. Oh iya, lagi siapa tuh yang ngomong? Batik, tadi sih batik-batik. Batik Solo ya? Siapa tadi itu namanya? Rati. Kok namanya Rati? Kok ini kota gimana ya? Kota Solonya benar-benar ini. Pasar itu. Kalau pusat keris. Kita teklok luar biasa capek. Gak boleh ada bahasa capek. Ya kan? Tadi udah selesai tugas panggung bira pagi. Bobo jam 12, bangun setengah 4, subuh jam 5, ciung, berangkat ke lapangan. Langsung ke alun-alun Karanganyar Sumo. Langsung opening ACA ke langsung ditodong. Oke, selesai sudah jam 10, kita kembali ke Hotel Ramada di Solo tentunya. Sampai situ langsung nggak pakai apa-apa dulu. Alhamdulillah juga kita sudah dapat ambil shot-shot karena hotelnya keren juga, ada candi-candinya segala macam. Alhamdulillah dapat 3 lagu. After udah dapat jemputan lagi dari keluarga Nandin. Ya, masih hitung-hitung family lah dari Matu. Kita ma'am. Wow, makanannya sedap banget. Sayang udah tidak di kamera. Makan nasi mandi, ada sate buntel, ada macam-macam. Oke, sampai ternyata ya Allah jalanannya macet. Aduh, udah baca terus selawat ini. Aduh, sampai
di airport langsung wing lari-lari seke ngejar untuk check in untuk tiket. Alhamdulillah masih keburu juga. Oke. Alhamdulillah selamat, cuaca bagus. Dengan doa, dengan izin Allah, kita sampai landing di Halim Perdana Kusuma. Udah. Oke. Kita saksikan lagi terus vlog yang selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, dari tadi kita garam di pantai mobil tuh pas masuk. Kenapa gue jadi garam-garam pas nyampe hari muda dan aku tuh. Lihat, pada bentol. Umi segini tuh. Umi juga sama. Kenapa ya? Oh, kita sudah begitu masuk yang sama nih, terlihat sakit tuh. Mek, tuh. Kalau aku merasa gini, Pak Dede mau Umi sama lagi sama Anun. Kok tadi malah aman ya? Di panggung aman? Aman. Gak ada masalah. Syukur alhamdulillah. Latihan malam juga gua sampai angkat kaki di kium gitu. Jangan, kata besok aja. Cuma ini coba aja. Kan biasanya trins. Tata, tata, sing, tata, 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 tata. Artinya mau nyoba masih bisa gak kita begitu? Terus kemarin latihan nyoba begini kayak. Tapi sampai ke bawah udah jangan diterusin dong, kita baru lagi sampai belum tidur loh nih. Aduh, di pesawat udah ngantuk kan, tapi kita tetap baca doa terus. Itu koper merah bisa begini. Oh iya, kita lagi duduk liatin lu. Kok ada cerita lucu? Ini orang bawa koper, kayak koper anak gue. Syehan, gak tahu pas lagi duduk, lama bener gak tuh katanya nunggu sampai 3 bus. Baru kita kan karena memang duduk manis di business class ya. Jadi udah duluan berapa. Bus yang pertama sih aku udah jalan nunggu di situ. Gak tahu ada orang bawa tas, lu oke tas anak gue, enggak tuh ini bener. Aku begitu sampai Syehan gitu, lah tuh koper aku. Jadi aku lagi kayak tuh orang nuker koper, anakku di belakang lagi uber-uberan. Ternyata Dede lagi bilang, Dek, ini kayak kopernya Syehan. Tapi sama kali Dede, ya Allah, sama mungkin, enggak tuh ini bener. Aduh, selamat juga nih koper ternyata nggak hilang, walaupun isinya juga nggak terlalu penting, tapi takut disantet juga kan kalau underwear gitu dibawa orang. Oke. Teriak dong pak, sekali lagi tuh teriak-teriak gitu pak. Baso. Maksudnya apa ketok-ketok? Han, dia nawarin tuh dia maksudnya suruh bakso. Aku tahu. Baso, tak 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 tak. Bang, bakso, Bang. Ya. Heeh. Mau ya, Mi? Jadi jajan nih kita nih. Emang sih lagi capek. Apa bakso malang, Mang? Iya. Apa ini bakso apa malang? Oh, soalnya soal gitu kan hijau. Oh, soal hijau. Warna hijau. Aku gak banyak-banyak loh ya. Itu juga apa namanya? Hijau micin-micinan. Micinnya sih opik aja. Itu isinya apa sih soal? Saya bakso tahu putih soal. Enggak pakai mie kuning. Sama, enggak pakai mie, enggak mau mie kuning. Berarti soal pakai. Pakai bakso. Mana sih ketokannya? Bang tok trok tok tong tok tok. Dindu tak trok tak dindu trok. Bakso. Gimana makasih sehat?
Aduh, kita mau nengokin belum sempat-sempat ya Allah. Oh ya Allah ya. Kita sadar deh. Udah sadar belum? Belum. Oh gitu ya. Insya Allah ya, doain mudah-mudahan. Soalnya aku juga sakit kemarin. Terus anak-anak berangkat umroh. Terus kitanya sakit. Ini juga lihat suara. Masih serak-serak. Serak-serak demok. Serak-serak demok. Insya Allah mudah-mudahan ntar. Soalnya takut ini, takut. Waktu itu sempat mau ke situ. Gak ada orang. Mamahnya gak ada. Lagi ke dokter. Insyaallah besok, besok kita ada maulid di tempat family. Emang oh umurnya udah berapa sih? Oh, 75 atau 78? 75. Oh, ini apa? Apanya? Oh, pengurusnya. Susternya. Bukan suster. Tapi ma'am masih sonde atau udah biasa? Masih si sonde, pakai selam. Eh, mau beli juga tuh. Cil, lu gak pesen bakso sekalian? Gue beliin, jangan khawatir. Jangan ngendus-ngendus aja loh.